Oke, lanjut. Sekarang tinggal bahas CCTV. Anjir, baru mulai. Bentar, kereta lewat dulu ya. Oke. Sekarang kita mau pasang CCTV. Gua bingung bentar, CCTV-nya pasangnya di mana ya? Di atas atau di lantai satu? Gua pengennya di sana sih. Biar lebih kelihatan gitu. Di sini nih maksudnya tuh. Gua tutup dulu. Gua pengennya tuh di sini. Biar lebih kelihatan gitu semuanya. Waduh, udah malam coy. Gimana ya, dimana ya bagusnya? Ini gue udah di renov semuanya. Yang kemarin udah balik lagi. Nah ini switchnya di sini, set anjay. Kalau ini switchnya di sini dua, anjay. Oh ini nggak pakai, ini terlalu atas, malas gue. Kan switchnya di sini, lah, lah, kok mati? Daya aku habis kayaknya, nggak apa-apa lah. Nggak apa, kita boros pakai listriknya, boros banget. Tapi ini nyala sih. Nah, aduh, udah malam. Oke, nggak apa-apa, gue pentingnya senter cuy. Kita bikin CCTV-nya dulu. CCTV. Gimana sih tuh? Gue gak bisa masuk. Ini. Yang pertama dibuat CCTV ini. Ada fragment. Kita buat dulu. Jadi gini coy, ini tuh nggak bisa dibuat anjing. Itu yang paling jengkel, ini tuh nggak bisa dibuat. Nggak bisa ini tuh, nggak bisa dibuat. Ini kita harus nyari, harus ngeluting. Gue dapet satu, gue pengennya banyak sih. Cuman gue dapetnya satu. It's okay. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dipasang. Bisa langsung dipasang di luar. Di dalam, di luar juga bisa. Cuman ini tuh gak otomatis gerak cuy, kita harus arah-arahin digerak ya, digeser-geser pakai manual gitu, pakai tangan. Kalau yang ini yang updatean sekarang udah bisa digeser-geser sendiri. Ya kita buat dulu. Wih, langsung jadi, gila. Nah ini laptop biasanya orang-orang di itu di apa, di recycle biar dapat trash itu, tab trash itu. Sekarang kita butuh buat bikin komputernya cuy. Bikin ini nih komputernya. Mana komputer, mana mana komputer, mana komputer. Nah, komputer station high quality metal 1 RF broadcast. Nah kita harus bikin ini dulu, bikin ini broadcasternya sama nah antenanya. Kita butuh testers lagi, itu kita tuh butuh banget testers tuh. Ah untung ada 8, kita bikin langsung. Ini satu, terus apa lagi? Oh, bikin komputernya apa? Bikin komputernya high quality metal, oke, udah ada high quality metal. Oh, lama bikinnya cuy. Lantai dua atau lantai satu? Gimana bagusnya? Atau di menara, gue pengennya di menara lebih terlihat gitu cok. Ya ya lebih terlihat ya, mending gitu aja. Gimana ya sih, di menara aja, jadi di tengah-tengah banget gitu ya. Iya bener, di tengah-tengah banget. Udah belum? Oh satu lagi belum.
Udah. Nah, udah. Tinggal bikin komputer station. Yang mana komputer station? Nah, komputer station. 30 detik. Oke. Tunggu. Ini kita udah bisa bikin. Ini kita udah bisa bikin. Banyak yang bisa kita bikin, cuy. Tapi ini small. Gue males pakai generator. Udah jelas listrik, udah turbin. Ini kita tinggal bikin turbin lagi, satu lagi kayaknya. Di sampingnya gitu, dua. Atau di sebelah kanan gitu ya, di sebelah sini ya. Sebelah sini ke atas menjulang gitu. Jadi dua gitu. Anjir, enak banget ya. Males gue. males. Oke, kita pasang dulu ini di mana ya? Di sini aja gitu. Ini yang gua, bentar. Gua pasang dulu aja baru ngomong. Gua pasang dulu baru ngomong, bentar, bentar, bentar. Bentar. Oke. Ya, baguslah. Ini tuh enggak pakai kabel atau apa, cuy. Jadi gua bingung waktu awal-awal ini gimana cara pakainya gitu. Kita aduh. Nge-lag, nge-lag, cuy. Bentar. Baru keren dah. Baru pake kita komputer. Tapi enggak lama gini, anjir. Lama banget. Gila, lama banget. Nah. Ini kita nanti disambungin sama nama CCTV-nya, cuy. Karena kita CCTV-nya belum dipasang, jadi bentar kita simpan dulu barang-barang pentingnya. Bahaya ini kalau misalkan saya ngambil. Oke, CCTV, kita butuh tangga. Kita butuh tangga. Aman gak ya? Kalau gak aman, ngeri aja gitu, coy. Cuma satu-satunya ini CCTV, gak ada lagi. Sini, cuy. Hup. Nah, kita set dulu ID-nya. Aduh, lama banget. Set ID-nya CCTV Tower. Tower. Oke. Matiin. Lah. Gua lupain harus sambungin dulu, cuy. Listrik, cuy, kita harus sambungin dulu. Kemana ya? Di sini kayaknya. Kita langsung tarik ke bawah, benar. Di sini anjing. Kita tarik dulu ke bawah. Aduh, ngalangin. Di sini. Tarik ke bawah. Oke. Okay. Selesai CCTV-nya, tinggal kita sambungin ke sini, cuy. Tinggal sambungin ke sini aja. Namanya tuh barusan tuh CCTV Tower. Add. Klik. Lah, jangan nge-lag. Nah. Jelas kan? Ya gelap, yang namanya juga. Nah, ini bagusnya di atas ya. Ini kita bisa lihat semuanya, cuy. Nah gitu. Terus kita kalau misalkan mau pasang lagi satu lagi, tinggal di sini add lagi CCTV yang di rumah misalkan, di nama ini sama, asal namanya sesuai gitu aja. Nah, CCTV selesai, betul. Nyalain dulu lah. Anjir, gila ini dayanya bener kurang banget. Gak ada angin kayaknya di luar. Kita cek dulu lah itunya, apa sih si baterainya.
Gila, irit banget BTW. CCTV jadi, ini ambil dulu. Au. Wih, kamera-kamera. Lah ini 5.000 coy. Apa ya? Nah, enggak apalah. Yang penting udah jelas itu CCTV udah terpasang, oke. Okay? Nah, sekarang kita pasang matiin lampunya. Ini pun enggak nyala, anjay. Gua harus kayaknya pasang blok deh. CCTV jelas, tinggal kita mau bikin apa namanya tuh barusan tuh kelap-kelip, cok. Apa kelap-kelip? Apa ya, man? Workbench 1 kalau nggak salah tuh. Nah, kita bikin ini kayaknya. Ini 1, 2, 3, di mana aja ya? Biar kayak para pejabat gitu, anjing. Mobilnya tuh pakai yang kayak ginian. jangan ngomongin gitu dong. Pakai yang ginian sama ini di mana kalau misalkan kita pasang? Electric heater. Ya kita pasang dulu ini aja ya. Biar hangat gitu. Di mana ya pasangnya? Di sini gitu. Bentar. Oh ini ada satu kosong, bisa dipacul. Bentar. Bisa. Atau di kamar, gue pengennya di kamar sih. Jangan deh. Gue lebih seneng mantau CCTV di sini, cuy. Wheelchair, what the heck? Kejauhan berarti barusan. Udah. Udah gak listrik coy, anjir ini aja gak nyampe anjir. Ini, bentar, kok lihat gini aja gak bisa. Dulu aja bentar. Gua agak bingung coy. Misalnya kalau di sini, tuh mau ngegini aja nggak bisa tuh. Ini aja agak sulit. Gua bingung. Ini kurang pas atau gimana guanya? Power in. Harusnya bisa nyala. Kalau ini nyala, ini bisa nyala kayaknya. Oke dah. Banyak yang ngerai jam segini aja. Tinggal bikin klip-klip gitu. Klip-klip. Gua ada nggak di sini? Kalau misalkan ada kita langsung pasang aja, nggak ada coy. Ini gue jadi dilepas mixing table karena ya pakai ini. Kita lihat kayak lagi, cus. Tuh kan kalau siang enak kelihatan semuanya. Ini kalau ada yang mau masuk nih, siapa tuh? Tuh harusnya di depan ya. Satu. Gua nyari lagi lah nanti. Gua nyari lagi. Oke. Kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip. Apa tuh kelap kelip?
fakta yang gimana, mana 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 apa namanya, oh ini, ini tiga misalkan, ini satu ya, kita coba dulu cek lah, jangan escape, kebanyakan escape -nya. Kita coba pasang di luar misalkan. Kalau pasang di luar, kita pasangnya di mana? Mikir-mikir dulu. Di sini kah? Sama di sini. Satu, dua, tiga, empat harusnya. Empat. Bisa nggak dipasang di sini? Oh bisa. Satu di sini. Oh satu lagi berarti. Agak bingung. Misalkan kita, aduh, habis metal gua, coy. Bikin dulu. Lah, mari simpan. Satu lagi. Ini bisa dipasang tengah gak sih? Satu di sini, satu di sini. Oh, bisa kalau di atas. Wah, bisa juga, anjay. Bisa juga. Di mana ya? Kalau di sini, aja dah. Kita coba-coba aja, maksudnya. Bakal lucu nggak nantinya? Kita pasculin semuanya. Lah, powerin pascul tuh. Oh ya, bikin switchnya dulu, Kita bikin tombol sendiri aja. Switch satu. Hancur, hancur cintaku. Mana? Lama. Okay. Kita disimpannya di sini kayaknya. Di sini aja dah. Biar kelihatan real di sebelah sini gitu. Di sini aja dah. Nanti kabelnya bingung gua. Gak apa dah. Dari sini kita ambilnya. Oke. Oh, ke atas dulu ya, benar. Ini dulu, pasturnya mana? Pokoknya mau nyolokinnya kemana barusan? Anjing, kok ke atas? Set kesini, cakep. Power in, pass through. Power in, pass through. Power in, pass through. Kita coba mana, wanjay, klap klip lah, wih, madep kan, klap klip coy.
matiin, 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 matiin. Habis lagi listriknya nanti. Wah ini, wah anjing bingung ah, pusing ah. Udah matiin. Ini disangka rumah pejabat. Ini apa ini? Masih nyala juga. Oh iya, gua kan punya ini, punya bibit coy. Kita pasang lah. Ini apa ya? Ini teh oh, red bear sini. Lah, lama. Anjir, cuma segitu dong. Ini clutch di sini kayaknya bagusnya ya. Nyalain dulu lah. Siram dulu, siram dulu. Anjay. Nanti tumbuh nanti. Gua bingung apalagi cuy. Bentar, kaki gua kesemutan anjing. Aduh. Ya, ya Allah. Aduh, sakit deh. Kesemutan. Kita lihat. Nah, nyala tuh. Jadi kan kalau misalkan ada step, kita lihat siapa tuh. Udah selesai, tinggal lawan gitu. Bentar, gua cari dulu apa lagi, apa lagi, apa lagi. Gua cari dulu apa lagi kayaknya. Oh iya ini, Courage Door. Iya kayaknya Courage Door buat di matiin dulu. Buat di ini nih. Kita bikin lah ya. Ini simpan dulu. Wah anjing. Keren juga ternyata. Gua bikin Courage-nya satu dulu, kita contoh satu dulu. Apa aja barusan tuh? Construction set bukan, nah metal fragment 2 gear. Nah gear itu barang langka, barang mahal cuy. Ini simpan dulu lah, bahaya nanti ada yang ambil. Kita bikin satu dulu aja. Kita simpan lagi gearnya, simpan lagi metalnya. Oke. Okay. Susah banget anjing geraknya. Masih aman 6 day. Oh iya kan gua jadi nambah itu, nambah tower. Jadi berkurang cuy. Jadi gimana ya? Makin besar base lu, jadi makin banyak. Harus banyak yang kayak gini ya gitu. Udah selesai, kita ganti dulu. Nah, kita pakai garasi cuy. Pasang dulu ini ya. Set. Kita set. Anjir. Ada yang lagi farming apa tuh? Ada yang farming atau yang rusak rumah gua? Wah, lihat. Kan kita bisa tahu siapa itu. Ngapain coba? Ngapain coba? Udah siap senjata gitu. Ini penting ICTV itu ya gini. Kayaknya ada 2 orang. Tapi gue gak tau, kalau misalkan gue gerak, ini geraknya cepat gitu, bakal tahu mereka. Pelan-pelan aja geraknya. Gerak kameranya gitu. Lihat tuh, ngapain coba. Gue keluar pakai shotgun, mati dia, gue punya shotgun. Cuman, gak di mode ini.
Gue nggak mau. Biar aja kita liatin dulu aja. Nunggu, nunggu, nunggu. Dia jangkanya bakal keluar, gua nggak akan keluar, gua tahu cuy. Iya, senjatanya Thompson, Thompson kalau nggak salah. Gua pasang trap juga lama-lama. Gak kelihatan aja dia. Kita pelan-pelan, geraknya pelan-pelan. Pelan-pelan geraknya itu dia nggak sadar gue punya CCTV di sini. Ngapain cuy, ngomong jangan ya. Enggak, gua set geraknya dikit-dikit tuh, kedengarkan stepnya. Udah, dia udah mulai nginjak ke rumah gua tuh. Gua nyimpen makanan di luar disitu habis terus coy. Ya ternyata banyak yang ambil. Ya nggak apa-apa, ambil aja sih kalau untuk makanan. Sadar gak ya dia, gue punya CCTV. Sadar gak ya? Biar biar bete, biar bete dia lihat aja. Soalnya itu para pemain tuh emang gini, nunggu nunggu step sampai wow. Nunggu nunggu step sampai ya gitu. Kemana dia? Pergi kah? Enggak, dia enggak pergi. Dia nahan step, nunggu step sampai ya sampai gua keluar. Jadi ngerayut yang gimana ya? No modal, no bom, no cuman modal senjata. Ya kita modalnya sabar doang. Samperin setiap rumah. Tuh dia naik ke atas. Nah, dia naik ke atas. Jatuh. Nah, gua harus nyimpen trap di situ. Kayaknya gue harus nyimpen trap di situ kayaknya. Bro, I know you're here. Nice house, nice house. Enggak. Bullshit anjing. Nice house. Soal dia farming dia. Enggak, masa aja ya. Ngecek-cek rumah sampai segitunya. Nice house. Okay. Inilah fungsinya. Itu guna banget cuy. Gua barusan sampai mana? Oh ini Jirage ya. Anjay. Jadi lega pakai Jirage tuh. Leganya tuh gimana ya? Ya nggak ada nah besi-besi yang kayak gini tarpanya. Aduh, nah ini lihat-lihat itu apa? Corsair aja. Nggak ada ini. Jadi agak lega gitu. Kita bikin banyak aja, oke? Yang ini tiga dulu aja kita penting. Soalnya kalau misalkan gue pasang di sini, gimana ya? Kan gini tuh perbandingannya, ini bukanya cepat, kalau ini lama gitu. Kalau misalkan gue dikejar sama orang, wah udah keburu mati duluan. Itu cerita simpelnya. Kita bikin berapa ya? Dua ya. Kita bikin dua, mana gira? Jurej, 1, 2. 2 sama 3 di sini kayaknya ya. 3 di sini. Ya, 3 aja nggak apa-apa. Gua banyak ini. Metal gua sama gear gua kan nggak kepake. Tuh lihat banyak ini nggak kepake. Ini pakai aja. Daripada nanti diambil sama orang. Nah, pas sudah dia bakal diambil sama orang sih. Kan selesai ini kita
bikin mode apa ya, gua namainnya mode Hunt 4K. Acik, jangan Hunter aja, Hunter aja, jangan, jangan Hunt 4K apa terus. Oke, G-Rage-nya ke arah sini. Oke, pasang ininya di sini. Nah, cakep. Mantap, tinggal yang bawah. Nah, ini yang harus diubah soalnya kita lihat sempit banget tuh mau naik tuh. Sempit banget. Jadi agak lega, enak tuh kan, bisa bisa apa, bisa berdiri masuknya. Eh, tetep yang pasti jauh jongkok. Ini seenggaknya nggak sempit banget gitu coy, nggak kayak di awal gitu. Tiga, ini satu lagi ya, kita ubah. Oke, pasang ini ya. Hut, hut. Begitu mereka masuk lewat situ, set, bingung loh mau lewat mana, mau buka yang mana. Sedangkan ini 600 HP-nya coy. Itu maksudnya tuh. Kalau ini kan 250. Kecil lah. Kalau ini 600, tapi kalau tembok 500 pasti orang-orang malah itu ngincernya tembok. Gitu sih sebenarnya. Ada orang lagi tuh. Kita lihat lagi, kita lihat lagi. Anjing nge-lag, coy. Oh, bukan, gua salah. Gua pakai palu. Tuh, denger, kedenger kan? Kalau misalkan kita gerak, kedenger tuh suaranya. Makanya sebisa mungkin geraknya pelan-pelan. Orang yang keberapa ya? Barusan yang muji rumah gua, anjay, nice house bro, nice house ya, emang aing teh gitu loh. Aing teh gitu loh. Nah, kita juga bisa lihat jam cuy, 12.41, 12.42 tuh. Di sini tuh kita bisa lihat jam. Asalnya kita kan kalau mau lihat jam mau kemana-mana harus lihat matahari dulu, ayo. Mau sore enggak, oh tengah itu apa, siang bolong ternyata gitu. Ini nggak bisa dinyalain malah kan, switchnya terlalu terlalu banyak listriknya. Nah, pokoknya ini selesai semua, tinggal kita ngapain ya, nge-hunter gitu. Hunter aja apa gimana? Atau kita looting-looting kemana gitu? Oh! Oh, enggak. Enggak. Jangan, jangan. Nah, ini Triangle Leatherhead. Leatherhead gua bikinnya nanti di episode 2. Soalnya gua kayaknya mau bikin base. Base gimana ya? Oh iya, gua mau niru base si Jawa gitu, anjir, penasaran. Jago dia bikin base-nya, keren. Oh iya, drone belum ya. Drone belum. Gua enggak punya CCTV. Enggak punya CCTV. Ini aduh, gua harus farming CCTV lagi, coy. Ini CCTV sulit banget, sumpah CCTV sulit gua nyarinya. Ini udah berapa hari gue cuma dapat satu. Ntar kalau di sini ada apa aja? Di sini ini telepon. Ya benar, telepon ya. Telepon. Kita bikin table. Misalkan kita bikin harusnya ada fan di sini. Eh, order electrical tools. Bentar, gua tuh harus ada kok, gimana ya,
ada meja kecil, harusnya tuh ada meja kecil. Kalau besar itu terlalu terlalu ini gak akan cukup ruangan gua. Meja kecil, meja kecil, meja kecil yang di sini harusnya. Meja kecil. Ayo dong, mana meja kecil? Ini tower. Aduh, adanya yang besar, coy. Gua mau pasang telepon nih, gua mau pasang telepon. Mejanya kebesaran yang itu. Gua punya gak sih? Lah nggak ada juga. Oh ya, kita pasang trap aja gitu. Kalau misalkan pasang di sini, apa gue bisa lewat? Apa gue bisa lewat? I think not. Pasangnya di sini coba. Kita harus ya? Harus lompat anjing, jangan sampai ketahuan. Di sini aja dah, isinya pakai peluru shotgun, cuy. Ini auto nyala kalau misalkan ada enemy, auto nyala itu. Peluru shotgun, peluru shotgun tuh apa aja ya? Peluru shotgun. Nah, pelurunya harus yang ini, nggak bisa pakai yang ini, nggak bisa pakai yang ini, harus yang ini. Stun gun powder. Nah. Stun gun powder. Oke, kita bikin dulu aja lah. Mana arang? Oh, ini. Gun powder. Harus di atas. Ih. Oke. Stun gun powder. Ininya kita bikin 10 aja. Masih dikasih anjing. Simpan dulu dah. Ini sempit banget jalan. Aduh, aduh. Di sini aja simpan. Berapa? 20. Wah, cukup dong. Kita isi. Just begitu ada yang turun ke sini, set dia nunggu di sini, langsung nembak ini, auto auto nembak. Nah, kita bikin apinya di mana ini, apinya di sini aja gitu. Rumah gua sempit, coy, rumah gua sempit nanya. Di sini nggak bisa. Kalau di sini gua, aduh, gua bisa keluar dong. Kalau ini nanti kebakar dong. Iya, nanti kebakar, coy. Oh iya, ini di sini.
di sini. Wood metal clock. Anjing ngelag. Ngelag sekali. Wood metal clock. Oke, kita reload dulu, kasih ammo. Nah, ini. Yes, kita isi apa namanya, oil 100 aja, kebanyakan sebenarnya 100, nanti diambil sama orang, nggak apa-apa lah. Gua banyak ini nih. Nah, jadi ini shotgun tuh kalau misalkan ada orang turun sini, dor, auto nembak, dan ini auto keluarin api gitu. Nah, begitu sayangku cintaku. Ini gua bingung mau diapain ya. Apa ini? Di gimana ini? Lah, mana urusannya? Buat di mode raid aja lah nanti ya, di mode ya, mode hunter aja. Selesai trap, tinggal, oh iya, kita lihatnya di sini aja. Apalagi ya, ini pasang aja gitu, ini pasang, ini pasang. Ini buat latihan apa sih sebenarnya? Kita pasang di luar aja dah. Sambil bawa panah juga mana? Ammo nya? Ammo, ammo gua mana ya betul? Nah, di sini nggak ada. Kita latihannya di mana ya? Buat latihan nembak ini cuy. Buat latihan nembak. Di sini gitu. Enggak deh, jangan di sini. Di mana ya? Di sini gitu. Di sebelah sana aja dah kayaknya. Lah nggak bawa kayu anjing. Ya udah nggak apa-apa sih, kita belum masuk ke rumah. Check it everything, check everything, check it, check it, check it. Poor man. It's okay. Cuman yang gituan masa aja diambil. Ayo buka dong. Ayo buka dong, sayang.
kita lihat ada di mana dia. Tahan step dia kayaknya. Gua belum ada dengar dia pergi. Kemana dia? Mana? Enggak ada. Di luar kayaknya. Oh, itu ada orang tuh. Oh, ini kayaknya. Iya ya. Oh, bukan. Iya, deng, dia pakai baju. Bukan, bukan. Itu bukan, Pak. Iya, baju Among Us itu. Lah. Barusan cuma masang itu doang ya. Udah. Ya udah, kayaknya video yang ini singkat deh. Iya, singkat banget. Soalnya kan tujuannya mau pasang sisi TPU doang. Sama yang ya construction apa sih ya, alat-alat yang gitu doang. Nanti paling gua kayaknya jalannya. Oh iya. Bener. Kayaknya next video gua kemana ya, ke kota gitu ya, main-main kayak judi kayak gitu ya, kita bawa scrap yang banyak ke sana, kita judiin gitu ya. Bener kan, asik kayaknya. Iya, bener-bener ya. Ya kita lihat aja seasik apa nanti di kota. Bawa scrap lah 1000 lah ya. Tuh, ini datang lagi si kampret. Wow, apa tuh? Itu deket banget suaranya. Oh iya. Anjir, gila. Dia ngumpet kayaknya cuy di balik rumah. Gua kan baru, itu barusan tembok itu apa pintunya terbuka ya. It's okay. Kita ngapain ngetawain orang kayak gini? Kayaknya selesai ya video sekarang. Nanti kita lanjut jalan-jalan ke outpost, ke safe zone, main-main hal gimana ya, banyak yang bisa kita interaksi di sana. Terus nanti juga gua bakal kasih tahu cara beli-beli barang kayak gimana di sana tuh. Banyak hal yang bisa dibeli, banyak juga yang bisa digunakan, bisa di, soalnya kemarin cuman berangkat ke sana sebentar ya, nggak terlalu mainin semua hal. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan tinggal coret lagi lah di komentar. Simpel, nanti gue jawab di next video. Oke. Sebentar, itu anjir kehalangan sama ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Shorters Mania. Anjay, Shorters Mania.